Bikin slam emoji waffle, cek. Oke guys, jadi ini ada yang request ke aku buat bikin emoji waffle, jadi langsung aja kita bikinin. Nah, dari yang aku lihat, emoji wafflenya tuh warnanya tuh kayak krem kecoklatan gitu. Nah, jadi aku kasih warna kuning sama coklat, tinggal dicampurin aja. Nah, terus kalian tahu gak sih, ini tuh demi bikin slam waffle, aku sampai beli mesin waffle beneran guys buat nyetak wafflenya. Biar nanti kliennya gak lengket di alatnya, aku tuh kayak olesin slam activator gitu guys di alatnya. Tinggal dicetak aja, nah jadinya kayak gini. Asli guys, ini tuh warna aslinya mirip pol sih sama waffle beneran. Aku jadi kayak pengen makan gitu, tapi jangan, nanti mampus lagi, gak mau. Nah, biar makin lucu, atasnya tuh aku juga tambahin kayak semacam sirup gitu, soalnya biasanya waffle yang aku makan tuh atasnya ada sirupnya. Jadinya kayak gini guys, kalau menurut aku ini udah mirip sih, tapi menurut kalian gimana? Udah mirip belum ya? Bikin slam emoji burger, cek. Oke guys, jadi kemarin pada request ke aku buat bikin emoji burger, jadi langsung aku bikinin. Nah, dari yang aku lihat di burgernya tuh kayak ada daging-dagingan gitu sama ada sayur kol juga. Jadi aku bentuk dulu aja isiannya. Nah, ini aku lagi ngebentuk sayur kolnya guys, lucu banget kan? Nah, aku pikir tuh buat ngebentuknya bisa pakai tangan aja kan, ternyata tidak semudah itu guys. Kita tuh perlu alat. Akhirnya ya udahlah, gua pakai benda yang di depan mata aja, mulai jadi toples, penggaris, pokoknya seadanya banget. Nah, buat isian burgernya udah jadi semua. Jadi ini buat layer pertamanya aku kasih kayak kolnya dulu terus dagingnya. Jujur banget aku nggak tahu ini kenapa, tapi klaynya yang warna coklatnya kayak gampang lembek gitu loh. Sekarang dikasih kejunya, ini lucu pol sih, kayak keju slice gitu. Terus ada tomatnya juga, tapi nggak gue bentuk tomat karena di emojinya nggak bentuk tomat. Tinggal dirapiin aja. Nah, tiba-tiba pas aku ambil, aku dapat kejutan akhir tahun. Nah, mampus kan jatuh. Aku langsung kayak antara ngakak sama sebel sih, soalnya ini jadi kayak agak penyok gitu guys. Ya udahlah, habis ini bikin emoji apa lagi ya? Bikin slam emoji ayam, cek. Oke guys, jadi kemarin pada request ke aku buat bikin emoji ayam, jadi langsung aku bikinin. Anyway, gara-gara kalian tuh suka sama video slam emoji aku sampai beli kalian banyak banget dong. Nah, emoji ayam yang aku bikin ini bukan ayam yang ayam hidup yang kayak ayam binatang itu, bukan ya, tapi ini kayak ayam panggang gitu. Nggak tahu sih, ini tuh emoji ayam panggang, ayam goreng atau ayam apapun itu, pokoknya ayam yang udah dimasak. Nah, warnanya tuh dia tuh kayak coklat gitu guys. Nah, buat bikin warnanya jadi kayak coklat ayam gitu, aku tuh pakai pewarna hitam, kuning sama coklat. Nah, kalau warnanya udah kecampur kayak gini, tinggal kita bentuk aja di tulang-tulangannya. Ini aku udah kayak punya tulang-tulangan gitu. Pokoknya tinggal ditapi-tapiin aja. Nah, kalau udah jadinya kayak gini. Kalau di asli warnanya sih udah mirip kayak ayam yang di emoji. Tapi kalau menurut kalian gimana? Udah mirip belum ya? Habis ini enaknya bikin bentuk emoji apa lagi ya? Bikin slam emoji dan go, cek. Oke guys, jadi ini banyak banget yang request ke aku buat bikin emoji dan go, jadi langsung aja kita bikinin. Nah, aku tuh nggak tahu ini nyebutnya tuh dan go atau dango atau apalah itu, tapi yang aku tahu ini tuh asal makanannya tuh dari Jepang guys. Dia tuh kayak sate gitu, ada warna-warni, ada warna pink, kuning, bukan kuning sih, lebih ke putih, ke krem kali ya, sama ada hijau juga. Nah, tadi kliennya udah aku bagi jadi 3 warna, udah deh tinggal dibulet-buletin aja. Tapi kok pas dibulet-buletin malah jadi kayak wedang ronde ya. Tapi guys, ini tuh bikinnya nggak segampang itu, soalnya dia tuh kan sumpitnya dari kayu kan. Nah, kayu tuh kalau kena clay bakal langsung lengket gitu. Akhirnya aku lubangin pakai tusuk gigi dulu gitu, jadi dari kecil lubangnya aku gedein. Udah deh tinggal disusun aja. Nah, ini tuh sumpah guys, ini mirip banget gak sih sama wedang ronde? Aku curiga kalau di Indonesia namanya wedang ronde, tapi kalau di Jepang namanya dango. Nah, udah jadi guys, gimana menurut kalian, mirip gak ya? Oh ya, kalian pada bilang ke aku buat jangan dihancurin, jadi oke, yang kali ini gak aku hancurin. Bikin slam emoji donat, cek. Oke guys, jadi aku baca ada yang request ke aku buat bikin slam emoji donat, jadi langsung aja kita bikin. Di sini kliennya udah aku warnain kayak warna roti donat gitu, terus udah aku bolongin juga. Nah, di emojinya tuh donatnya kayak ada selai coklatnya gitu guys atasnya, jadi aku udah siapin juga slam yang warnanya mirip sama selai coklat. Tinggal dirapi-rapiin aja, pokoknya bikin serapi mungkin biar nggak berantakan. Terus aku lihat di emoji donatnya tuh kayak ada mesesnya juga kan, jadi atasnya aku juga kasih ornamen meses yang warna-warni. Nah, kalau udah jadinya kayak gini, gimana guys menurut kalian, udah mirip belum ya? Tapi jujurly guys, ini di aslinya tuh mirip pol sih sama donat, aku sampai kayak pengen makan gitu. Terus ini aku coba iseng hancurin aja, ternyata warnanya malah jadi lucu guys. Oh iya, di video-video sebelumnya aku udah sempet bikin kayak beberapa emoji gitu, jadi buat kalian yang mau request bisa langsung komen di bawah.